Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tribuner, saya Tona Setion Kita ada di program Bincang Bisnis UMKM Nah program ini sudah mengikuti protokol kesehatan ya Kita menjaga jarak dengan arah sumber Kita memakai face shield sebagai pengganti masker Dan tentunya kita sudah cuci tangan sebelumnya Nah hari ini BBM kita akan ngebahas apa sih Tapi sebelumnya aku kasih sama kalian ya BBM ini kan suatu program Tribun Medan Yang mengulas tentang usaha-usaha kecil dan menengah khususnya ada di, yang ada di Sumatera Utara agar bisa jadi inspirasi bagi para pebisnis lainnya. Karena kita semua tahu ya UMKM itu kan tulang punggung perekonomian. Maka dari itu buat himbauan imbawan nih buat kita semua yang punya penghasilan tetap agar kita bisa beli barang UMKM. Tentunya untuk mendukung UMKM Sumatera Utara. Nah, karena e, oleh karena itu Tribun Medan hari ini perlu rasanya mempromosikan bisnis UMKM supaya bisa lebih dikenal masyarakat luas, khususnya kalian nih Tribuners nah hari ini kita lagi bahas apa ya kayaknya sudah tersedia di sini sudah ter display di sini ada bika ambon uh, dan ada kayaknya street food gitu ya nah ngomong-ngomong soal bika ambon gitu siapa sih yang nggak kenal sama makanan yang satu ini oleh-oleh khas kota Medan ya dengan teksturnya yang uh, ada bolong-bolong -bolo dan legitnya itu juga dengan rasa yang gurih dan manisnya tentu siapa aja nggak akan menolak dengan cita rasa yang satu ini tentunya menggugah selera Buat kalian buat misalnya lagi, santai-santai minum kopi atau teh bisa jadi temen setia yang satu ini. Apalagi buat kalian nih, travelers, travelers lokal, mancanegara, pasti nggak akan pernah ketinggalan bawa makanan atau kue yang satu ini untuk dibawa pulang ke daerah masing-masing. Untuk itu hari ini, eh, Tribu Medan akan mengulas Bika Ambon dan lapis legit dari Bika Ambon Angkasa. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita narasumber kakak cantik kita dari Bika Ambon Angkasa itu Kak Tia Erlianti Yes, oke okay, Kak Tia apa kabar? Alhamdulillah baik Oke okay, Kak Tia boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton acara ini? Assalamualaikum, saya Tia dari Bika Ambon Angkasa Waalaikumsalam, oke okay, Kak Tia sebelum kita bincang-bincang tentang Bika Ambon Angkasa ini kita mau kasih lihat dulu nih Tribuners uh, tentang produk dari Bika Ambon Angkasa Oke okay, Tribuners, happy watching Nah, Tribuner sudah lihat kan ya video dari Bika Ambon Angkasa itu. Aduh, aku di sini aja lihatnya udah menggugah selera ya. Apalagi dari sini juga ada kecium aroma-aroma dari Bika Ambonnya itu. Belum lagi lapis legitnya tadi. Aduh, keren sekali ya. Enak sekali tuh kayaknya. Tapi kita cobain lah di sini ya. By the way, gak ada lapis legit kayaknya. Oke, kita langsung ke Katia. Katia, ngomong-ngomong hmm. uh, nih uh, untuk usaha ini. Kenapa sih Kakak pilih usaha jenis Bika Ambon dan lapis legit ini untuk Kakak buka dan kakak perkenalkan ke masyarakat kota Medan khususnya kak uh, karena kan di Ambon angkasa ini hmm. uh, banyak peminatnya hmm. di kalang tua muda atau anak-anak hmm. ya kan hmm. uh, untuk ciri khasnya khas oleh-oleh kota Medan lah hmm. untuk dibawa uh, pulang kampung atau apa kan cuman ini kan nggak ada matinya sih oh oke okay, benar ini. ya bisnis kuliner khususnya apalagi uh, yang berbentuk kue khas daerah itu ya kak ya pasti iya. gak akan ada matinya apalagi memang dari cita rasa kayaknya kita semua terima ini kak dari anak-anak de remaja dewasa Amai. orang tua pasti cocok sekali namanya Bika Ambon ini gitu uh, dan kira-kira apa sih kak yang ngebedain Bika Ambon kakak ini dengan Bika Ambon yang lainnya yang beredar gitu uh, sebenarnya sih perbedaannya enggak enggak ada sih hmm. uh, Bika Ambon sama sebenarnya bahan dari hmm. kita kan menggunakan uh, gula asli gula hmm. murni tanpa hmm. Pemanis buatan, mm -hmm. santan mm -hmm. kita pun, santannya pun uh, pilihan mm -hmm. ya kan? Terus kita, bika Ambon kita yang angkasa tidak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan bahan, bahan pengawet. pengawet gulanya asli, asli 100% sen, gula pasir yang nggak ada pemanis pemanis ya. buatan ya, ya bahan-bahannya berarti premium nih ya kak premium. ya dari tepung dari tepung apa nih kak tapioka tepung tapiokanya juga yang pilihan iya. terus pakai apa lagi tadi kan pandan sand... pandan uh, gitu uh, ya waduh daun jeruk uh -uh. terus uh, telur uh -uh. pengembang ya dan diproses tentunya di bikin Bonangkasa ini produsennya ya kak yang iya, memproses sendiri ya, memproses ya. tidak sendiri. tidak dilempar kemana-mana gitu tidak. ya wah berarti tribuners semua sebenarnya semua bikambon rata-rata hampir sama tuh cuman spesial ya dari bikambon Angkasa ini kata Kak Tia tadi 100% gula pasir tanpa pengawet tanpa bahan pengawet. Uh, dan ngomong-ngomong aku lihat kayak sudah aja, sudah ada izin dinkesnya ya Kak ya? Iya. Wow, itu dia ya juga ya penting buat UKM semua di Kota Medan khususnya. Kalau sudah punya izin dinkes berarti sudah uh, terjamin ya, terpercaya. Jadi se si pelanggan, si konsumen nggak ragu-ragu lagi untuk beli produk ini. Ngomong-ngomong Kak, wah banyak ini ya tersedia di, di di meja depan ini. Variannya ada apa aja nih Kak? Ada bika ambon ori, pandan, mm -hmm. dan lapis legit, mm -hmm. terus ada lapis prun. Itu lapis prun. Iya, okay. lapis prun itu hanya khusus in saja. Oh, seasonal berarti ya, ya Kak, hanya Chinese New Year aja ya. yang tersedia gitu ya. ya. Kenapa Kak hanya disediakan untuk Chinese New Year? Pasarnya nah. hanya di situ atau gimana? Banyak peminatnya karena orang Chinese. Oh, spesialnya ya. mungkin mereka ada apa namanya, Kak? Kalau oh, uh, yang hitam itu apa namanya? apa no. itu. Uh, ceria ya. Yeah. bukan bukan ceria ya? Uh, kismis. Kismis, kismis. kismis ya, besar. Kismisnya, ya, kismis kismis besarnya itu mungkin uh, agak lumayan mahal ya gitu. Jadi jadi untuk menjangkau seluruh pasar ya juga ada yang namanya bika ambon original. Ya. Original ada pandan ada terus lapis legit yang terus tapi ada lapis legit uh, kayak aku lihat di Instagramnya kak. Ada lapis legit yang roll ya kak. Roll ya. Iya, ya. Kemarin ada lapis legit Itu, yang roll. Itu uh, apa namanya? Memang ide dari ownernya atau ide dari request? owner? Oh, memang dari ide dari owner, dari ya, owner ya, dikembangkannya ya. ya. Wah, banyak banget ya kak. Selain Bika Ambon dan lapis legit, katanya ada street foodnya juga nih. Ya, apa aja nih pak? Street foodnya. Street foodnya ya kita ada selain Bika Ambon Angkasa, kita ada chop hmm? and bite. Chops and, and buns, yeah. oke? Okay. Apa aja kak produk chops Shop and, and Buds Ini ya makanan utamanya ya seperti yang berbeda lah. Mm -hmm. Itu burger, burger pau. Kita rotinya terbuat dari pau. Wow, berarti burger yang biasa roti rotinya uh, biasa aja, tapi yeah, ini khusus ini dari pau. Yeah. Nanti kita coba nih kayak burgernya oh. ya. Sudah ada burger, ada roti pau. Terus apa lagi kak? Uh, chicken katsu, chicken katsu. Rice. Cici rice, Cik, uh, sandwich burger, sandwich burger. Waduh, mata biru nih di ini aku ya. makan ini langsung ya. Waduh, tapi memang kak street food ini memang jadi uh, prima dona ya, buat apalagi kalangan-kalangan remaja ya. ya. Jadi biasa anak-anak yang suka. Iya. Yes, uh, uh, tapi uh, apa namanya? Selain itu, mungkin orang tua juga banyak suka ya, karena porsinya juga lumayan besar ya, kak ya, untuk mm. yang Cici rice ya aduh nggak sabar nih untuk akhir sesi untuk nikmati ini semua tapi sabar tapi by the way kak untuk uh, varian harganya ini berapaan nih kak? Proporsi, Bika Ambon. Iya, Bika Ambon Bika Ambon yang original yang besar 70.000 hmm? yang kecil 35.000. ribu wow, wah ada pilihan nih berarti tribunas ada variasinya ada yang kalian kalau misalnya punya budgetnya nggak terlalu banyak bisa pilih varian yang small gitu ya kak yang kecil ya, ya. Bener. 30? 35 30, dengan dan 70.000 kalau lapis legitnya Kak berapaan Kak? Lapis legitnya 140.000. Ribu. 140.000 ribu ukuran? Satu ukuran? Iya, ya? satu uh, satu, loyang ini, ya? satu loyang, satu loyang. Satu loyang. Tapi yang tadi Kakak bilang agak uh, mahal ya yang yeah. namanya lapis prune Prune. Wah, itu hanya ada Chinese New Year kemarin yeah. berarti Kak, yeah, orderan, ya Kak, banyak orderan ya Kak ya? Wah, keren. Kalau untuk jobs and bits-nya Kak berapa Kak varian harganya Kak? Uh, harganya Varianya? Yang paling murah sih 18.000, ribu, mm -hmm. uh, yang paling mahalnya ya sekitar lima an 18, sampai 18 30. sampai 35.000 nih tribunern. 35. Aduh yeah. worth it lah ya. Aku lihat tadi sudah intip-intip sedikit isi isiannya burgernya juga aduh apalagi kata Katia ya, burgernya rotinya dari pau ya lembut sekali berarti dia ya, kak iya. kita Aduh. kita olah sendiri kita semua buat sendiri iya. dari daging semua kita olah sendiri dari roti daging semua diolah sendiri iya. oh kadang-kadang burger kan ada yang memang sudah bahan jadinya ya kak ya, ya? Tinggal, di, tinggal di iniin aja tinggal diracik aja apa sih namanya ya tribunal <laughs> <laughs> oke okay. by the way worth it lah ya untuk harga segitu ya karena bahan-bahannya juga aku pikir ini memang sudah premium semuanya dan sudah dipastikan produksinya juga memang dari tangan sendiri tidak ambil ke orang. Jadi kebersihannya uh, lebih bisa terjaga apalagi di musim pandemi sekarang ini ya Kak. Ya, benar. Kita harus bisa apa namanya ya untuk meyakinkan konsumen supaya beli barang kita itu tadi mulai dari kebersihannya. Kebersihan terutama. Ya higienis buat kita semua. Oke, okay, by the way Kak ngomong-ngomong, Bikambon Angkasa ini sudah buka dari kapan nih Kak? Sekitar 7-8 tahun gitu sudah. Lapak tujuh sampai delapan tahun, tahun yang tahun, lalu ya? ya, wah sudah sangat lama kayaknya ya dan bisa bertahan sampai sekarang sampai gitu ya, kayak iya. penasaran juga nih kak dari awal mulanya itu gimana sih kak story-nya untuk buka usaha seperti ini? Bika Ambon ini, Bika Ambon Angkasa ini hmm. mulanya dari keluarga usaha keluarga hmm. dari turun menurun, hmm. ya kan? Uh, ya dikembangkan karena Berarti ya. awalnya keluarga uh, orang tua Ternyata. yang buka ya. habis uh, itu di dialihkan ke anak gitu ya. Anaknya. Dan itu bertahan sampai 8 tahun. 8 tahun. Wah. Usahanya ini ya bermanfaat sekali ini ya karena istilahnya legacy ya warisan oh, ya iya, gitu ya. Warisan Tapi kan tetap keluarnya. bertahan sampai sekarang ya sampai Kak ya. Kadang kan belum tentu ya Kak kita mewarisi suatu usaha dan ketika dipegang oleh uh, keluarga lain akan bisa lebih berkembang. Tapi aku pikir ini berkembang lihat instagramnya Waduh banyak orderan banjir orderan gitu ya di Bika Ambon angkasa ini. Uh, terus kak apa namanya ya? Hmm, kendalanya untuk pertama kali ini uh, buka usaha ini kira-kira apa kak? Kendalanya yang pasti persaingan. Yes. Persaingan. Mm -hmm. Itu aja kan pasti. Uh, banyak karena ya, banyak di Kota serupa. Medan kan banyak serupa. Mm -hmm. Cuman kita tetap semangat mm -hmm. untuk memperkembangkannya. Kendalanya ya namanya kita buka usaha yang memang uh, produknya sudah banyak diproduksi oleh benar, orang benar. lain gitu benar. kan kak? berarti harus, harus memberikan inovasi ya kak ya. Inovasi, ya harus memberikan apa kemauan konsumen gitu ya nah. dan dan melihat pasar ya kayaknya ini ngikutin pasar nih kalau street food ini ya kan ya yang lagi happening apa nih gitu kan tantangannya kayak gitu ya kak ya berarti ya persaingan ya siap UKM sih harusnya harus bisa menghadapi tantangan ya tribunersi ya. apalagi dengan varian uh, dan kue yang uh, serupa tapi kan pasarnya tetap banyak gitu ya traveler seorang tua anak kecil dewasa segala macam lah gitu ya kan dan sekarang ini Katia ya, kita lagi pandemi covid waduh tentu berdampak ya Kak ke semua usaha ya apalagi ke UKM-UKM kira-kira eh, dampaknya gimana nih Kak untuk BK ambon angkasa? dampaknya sih cukup besar biasa mm -hmm. kita kan pengiriman ke luar negeri keluar kota kan itu biasa lancar mm -hmm. semenjak pandemi kan nggak bisa bandara tutup. Mm -hmm. Kita biasa ada uh, ekspedisinya ya ke Malaysia, ke Hongkong. Mm -hmm. uh, untuk sekarang kan nggak bisa. Mm -hmm. Jadi menurun. Waduh. Uh, tapi uh, ya dengan berjalannya waktu mm -hmm. kita punya reseller juga. Nah, mm -hmm. uh, itulah untuk membantu kita. Reseller di dalam negeri ya? Dalam di kota, dalam, ya? dalam kota, kota juga ya. Bikam, huh. Wah, berarti ini bikamponang Bikam, kasa udah sampai luar negeri ya, Kak ya? Yeah. Waduh, jaringannya banyak ini ya, sudah lidah orang luar negeri udah cocok juga nih sama yang namanya bika ambon untuk resellernya ini kak ada di berapa kota kak uh, banyak di, kak? Bah, lumayan ada empat hmm. ada empat kota hmm. ya reseller ada empat kota di kota mana aja kak di tebing tinggi hmm. uh, siantar hmm. uh, danau toba hmm. daerah perapat sana ya, gitu ya sana. Oke, sama kota wisatawan ya kan, wajiblah yeah. kita kasih ke sana ya kan. Orang-orang <laughs> kadang kalau nggak transit ke Medan gitu kan bisa lebih mudah mendapatkannya. Apalagi tapi aku, wah close nih, sampai ke luar negeri nih Bikambang Nangkasa ya, aduh bangga nih. Punya kue khas kota Medan yang bisa dibawa langsung, ke eh, yang bisa dinikmati oleh orang luar negeri. Kira-kira di sana pasarnya orang Indonesia yang beli atau memang orang bule yang di sana pengen uh, nikmati kan? Yang beli itu kebanyakan sih Chinese. Chinese sana yeah. ya? Mungkin lapis, legitnya, iya, kebanyakan lapis legit ya, Lapis legit, Bika ambon juga ya. Waduh, juga orang kita ya, orang Muslim lah, terutamanya mm -hmm. kan mm -hmm. kayak orang Malaysia. Mm -hmm. Mm -hmm. Juga, juga, juga pencinta ini yang namanya bika ambon. Aduh, bangga nih aku Tribun harus bangga sekali, produk lokal bisa ke luar negeri. <laughs> Tapi dengan itu semua, dengan yang uh, apa namanya ya, penikmatnya sudah di luar negeri juga resellernya banyak, kira-kira pengen tahu nih dap, e, dapurnya Bika Ambon angkasa ini pendapatannya kira-kira per bulan berapaan kak? Hmm. kalau rahasia nggak apa-apa sih <laughs> ya. cukup lah ya gitu ya, ya cukup lah untuk cukup untuk, ya, untuk membuat, membuat ke luar negeri, <laughs> negeri <laughs> lagi negeri. <laughs> ya. tapi kita doakan lah kak, aku hampir kelupaan kita doakan semoga pandemi uh, COVID-19 ini segera berakhir ya. biar kita bisa kirim lagi nih Bika Ambon andalan kota Medan ke luar negeri, keluar biar negeri, yang ke luar negeri bener bisa menikmatinya tapi oke okay, kita nggak usah ngomong pendapatannya kak tapi aku pengen tahu nih traffic penjualannya kira-kira uh, kapan saat naik kapan saat turun gitu kira-kira oh, kapan tuh kak kalau naik ya uh, kalau hmm. pas naiknya ya saat lebaran momen-momen nah, ini hari besar ya kak ya hari-hari hmm. besar itu meningkat sampai oh, okay. Empat kali lipat, wow iya ya, nah. agak agak repot kayaknya kalau bikin Mika mending beli aja gitu ya. Momen lebaran, lebaran Imlek, mm -mm. uh, Natal, hari-hari mm -mm. besar khususnya ya, Kak. Ya, ya benar. Kalau di awal bulan, di akhir bulan, mana lebih naik, Kak? Awal bulan, awal bulan. bulan... Kalo kayaknya hari. akhir bulan yang susah <laughs> menipis akhir bulan kayaknya orang udah pada masuk di rumah <laughs> sendiri ya. buat kue seadanya ya tapi kan karena kita ada reseller itu terbantu sih sebenarnya okay. sebenarnya aman-aman aja aman sih saja. Katanya hanya merendah aja penjualannya <laughs> naik terus nih gitu kan ya apalagi, Alhamdulillah iya, apalagi kan memang kue khas kota Medan gitu kan siapapun suka gitu tapi ini bukan hanya untuk ini ya kak bukan hanya untuk uh, apa ya untuk dibawa jalan-jalan aja ya hmm. hari misalnya hari-hari spesial kalian bisa dibikin buat kue kue ulang tahun atau ya, apa ada acara di rumah prioritan mm -hmm. atau pengajian mm -hmm. apa mm -hmm. gitu bukan hanya untuk hari-hari besar aja tapi untuk acara-acara tertentu ulang tahun atau buat uh, kasih pacar boleh lah ya kak ya kasih nyogok bos boleh lah bawalah <gifat> enak ini aku tadi udah cium aromanya udah aduh nanti kita cicip di akhir sesi ya dan dengan begitu banyaknya jaringan kakak sampai ke luar negeri dan resellernya juga banyak e, gimana cara kakak berpromosi nih kak supaya orang lain bisa kenal nih apalagi dari luar negeri kan kok bisa tahu sih di kamboja nangkas ini gimana kita cara kakak promosi? promosinya pastinya posting di ig mm -hmm. facebook Eh, uh, mm -hmm. story WA, mm -hmm. uh, media med medsos lah, medsos langsung yeah. kenceng ya kan? Ya, yeah. karena semua orang udah sistemnya, uh, digital ya, Kak. ya, sudah dunia yeah. digital, jadi biar lebih cepat, berarti hanya dari sosial media ya, Kak. Bener. Ya, kalau dari ini, uh, ojek online kak? Uh, kita kita promo... uh, hmm. banyak promo di GrabFood. Uh -huh. Wah, wow. memang salah satu cara ya, supaya, um, menarik minat konsumen promo. Iya, <laughs> benar tuh dia. Itu promo. promo. Nah, ini yang akan aku tanya juga. Promonya ada apa aja nih, Kak? Di Bika Ambon dan Cap and Beach nya Promo dia sampai aja. dia dari 10% sampai 40% diskon, ya. 10 sampai 40%. Ah, uh, seperti Bika Ambon kan? Uh, hmm. kita ada promonya sampai potongan Rp45.000. Heeh. Hmm. Wah harga tadi 70 ya kak tujuh iya. puluh ribu mungkin kalau beli dua ya ada minimum order Minima ya kak minimal beli ada yang misalnya tiga mm -hmm. bisa 45. atau lima lima kotak begitu bisa, bisa dapat potongan waduh orang Indonesia banget <laughs> kalau aku ya pribadi wah mau nih ya lumayan nih tapi uh, di luar itu kak di luar GrabFood atau di luar uh, ojek online itu yeah. uh, apa namanya ada promo khusus nggak dari Bika Ambon Angkasa ini sendiri atau pernah bikin giveaway giveaway biar gimana gitu Uh, sebenarnya ada sih, mm -hmm. cuman untuk pandemi ini masih bel belum ya, belum. Wah, pokoknya, kalau kalian nyari promo, eh, uh, bisa ke langsung ke ojek online, atau kalau misalnya mau pesan jumlah besar, kayaknya pasti dikasih diskon lah, makanya iya, ini. bener. Iya <laughs> kan dikasih langsung diskon. aja DM ke Instagramnya gitu. Kalau untuk, eh, uh, ini kak, pembelian dalam jumlah besar tentu, tentu dapat potongan lah ya, Kak? Ya, iya, eh, by the way, Kak, pernah nggak sih ada yang pesan sampai berapa porsi banyak tiba-tiba gitu? Pernah nggak sih? Eh uh, biasa sih kita kan pesan order kan. Kita mm -hmm. misalnya mau pakai kapan? Mm -hmm. uh, harus mm -hmm. informasi dulu. Oke, okay. tidak bisa tiba-tiba ya H kan? minus berapa nih Kak? Kalau aku misalnya mau pesan lebih dari 10 kotak gitu. Atau lebih lebih, lebih dari berapa kotak? Yang... Uh, sekitar 15 ke atas. Nah, mm -hmm. itu mesti sebelum misalnya mau pakai lusa, hari mm -hmm. ini udah pesan oh berarti 2 h minus dua, dua ya, ya untuk biar prepare karena ini fresh ya kak ya fresh langsung dibuat ga simpan simpan nggak gitu ya simpan. tapi untuk, kalau untuk ketahanannya sendiri ini kak berapa lama kak untuk di luar uh, di luar dari Kulkas, uh, gitu, dua hari di luar pendingin dua hari. dua hari. Setelah. Aman. Aman. Dikonsumsi. Uh, jika so. tidak habis masukkan ke kulkas. Kalau di dalam kulkas kita simpan dia bisa tahan berapa hari, Kak? Seminggu tahan. Seminggu tahan ya. Tapi ngomong-ngomong kalau di kulkas kan kadang-kadang yang awal lebih ke lembut ini aku khawatir jadi keras. ah uh -uh, gitu. Uh, itu gimana, Kak? Kita kita kukus kembali dia. Bisa dikukus kembali hmm. jadi lembut kembali dia. Oke, okay. itu dia tipsnya ya. Hmm. Bisa kalian kukus kembali sebentar aja kali ya, ya Kak Ya, sebentar aja bisa jadi lembut lagi nih bika ambonnya berarti seminggu ya oke okay lah kalau sendirian habis juga nih kayaknya kalau lapis legit sama kak ketahanannya lapis sama lapis legit uh, cuman tiga ya tiga hari tiga hari di luar ruang, di luar kulkas iya. kalau di dalam kulkas tujuh hari juga cuman uh. uh, lapis legit kan tidak bisa dikukus oh iya jadi nah, ya mungkin jadi ditunggu, kalau mau makan tunggulah di tunggu tidak dingin lagi tidak dingin gitu lagi ya aja. jangan dikukus nih jangan salah ya ini <laughs> penanganan uh, makanannya berarti Memang benar-benar ya ini ya, oleh-oleh bisa dibawa traveling ya, tiga hari tahan kok di luar gitu. Kirim uh, ekspedisi juga tahan gitu ya kak ya. Wow keren nih. Tapi ngomong-ngomong kak, uh, pernah nggak sih di keamanan ini ikut event-event uh, kuliner gitu kak? Pernah. Ikut event kuliner apa kak? Event kuliner ya, hmm. seperti kayak di sekolah. Oh buka. Bazar. Bazar. Responnya gimana kak? cukup baik cukup baik ya, ya karena ya memang kalau udah lagi ada bajar pasti banyak promo ya pasti ya banyak promo gitu ya wah istilahnya biar lebih mengembangkan jaringan juga ya kak ya, ya oke bajar-bajar ikutin bajar-bajar tapi ada ikut ini nggak kak sebagai UMKM kota Medan pernah ikut organisasi-organisasi UMKM nggak aso atau asosiasinya gitu belum ya belum kemarin di Ambon Angkasa ada join dari UMKM kan hmm. cuman belum pernah ada tawaran atau apa belum pernah? Oke mungkin bisa nih dilirik nih dinas kooperasi uh, Kota Medan dan Sumatera Utara nih ya mereka kayak ada program gitu untuk memberikan suatu arahan dan bimbingan untuk bagaimana berpromosi gitu kan mungkin hmm. ada sedikit bantuan juga gitu kan ya gitu ya. Tapi by the way Katia, aku mau tanya ini untuk pengembangan uh, kedepannya gimana nih kak untuk Bika Ambon mau buat apa lagi nih pengembangan usahanya uh, mau buat seperti apa? Bika Ambon ya mungkin kedepannya Uh, mau kita buat uh, hmm. rasa ya, varian hmm. rasa uh, hmm. seperti rasa durian di kambun keju. Oh iya, durian tuh, yeah. Katia khasnya kota Medan juga ya kan? gimana yeah. <laughs> durian keju menambah variasi, yeah, si, menambah varian, menambah varian dari rasanya ya. Yeah. oke, okay, biar nanti orang juga lebih banyak pilihan, gitu kan? Lebih, Bener. lebih tertarik gitu buat beli gitu. Uh, dan by the way kak, ini yang produkkan, kakak bilang tadi produksinya sendiri gitu ya? Iya, ini memohon. yang 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 resepin uh, siapa nih kak? Ownernya. Ownernya yang resepin ya. Iya. Wah. Tapi kira-kira kakak tahu nggak ya? Kok tanya aja lah, pasti tahu lah ini ya. Kira-kira uh, ownernya itu ada belajar khusus nggak sih untuk buat ini? Pasti. Belajar Karena, khusus dari mana? Uh, kita gini, kalau cara pembuatan pemanggangan mm -hmm. atau adonan, mm -hmm. jika salah sedikit aja bisa fatal. Oh, berarti ada triknya ya triknya. untuk adonan dan hanya owner yang tahu. Hanya owner uh, yang tahu. <laughs> dan mungkin itu tadi ya karena usaha dari keluarga ya Kak turun ya, temurun ya dari keluarga. Sudah ada resep rahasianya. Jangan dibongkar. <laughs> Tapi kalau kalian mau yang mau buka usaha seperti ini ya bisa lah tanya-tanya Kak Tia ya, gitu atau ini ada franchise ya Kak bisa kasih bisa buka franchise kah Uh, untuk saat ini belum, cuman kedepannya kita mau buka cabang. Oh, mungkin itu ya. akan ada buka cabang di mana? Di luar kota. Kak? Ya, biar menjangkau daerah-daerah uh, kota yang lain ya. Ya benar. Uh, Biar lebih fresh gitu ya. Memang sih tahan tiga hari. Cuman uh, alangkah lebih baiknya kalau kita langsung bertemu dengan si bikamun ini di hari yang sama, sama. di proses produksinya. <laughs> Oke, Katia ada bika ambon ada chop and bits-nya waduh ini ini sama satu owner ya Kak ya? Iya, satu owner. Wah, street food ini lagi happening di kalangan anak muda nih ya. Apalagi dengan tadi katanya Katia di burgernya itu spesial sekali ya, ya gitu ya. ya. Uh, kalau chop and bits ada ininya Kak? Uh, toko store offline ya? eh uh, Chop and Bits ada. Di mana Kak? Di Jalan Langkat. Jalan Langkat. Ada Kalau di Bika Ambon, Jalan Langkat juga? Iya. Cuman eh oh. uh, Bika Ambon kita nggak ada buka toko sih. Oh, cuman proses produksi aja yeah. gitu ya. Reseller mau ambil, kirim, kirim. gitu ya. Oh. oh, gitu hanya online aja gitu yeah. ya. Waduh, nih Kak kita udah ngomong-ngomong tentang Bika Ambon lapis legitnya dari Bika Ambon Angkasa, terus ada Chop and Bits juga yang sama sama satu owner gini ya tapi kita kasih tau dulu nih kak amatribuners ya. uh, tips gimana sih cara memulai usaha dengan persiapan yang baik nih menurut kakak membuka usaha yang pastinya uh, yang pertama keberanian yes, keberanian, keberanian ya uh -uh. Uh, jangan pantang menyerah uh -uh. terus harus berani dan jangan pantang menyerah juga mungkin ini ya kak uh, berani menghadapi inovasi-inovasi ya, gitu ya karena benar-benar ya kata, kata ya nih harus berani dan pantang menyerah karena kata uh, seorang pebisnis sukses dari Indonesia Ipo Santosa, dia bilang memulai usaha itu perlu keberanian dan membesarkan itu perlu ilmu itu tadi ya kita harus belajar terus ya kak ya dan tentunya mental kali ya kak mental. ya karena nggak sih kak di iniin uh, apa namanya di komentarin uh, atau dikasih kritik saran yang pedes-pedes pernah sih pernah ya jadi gimana tuh kak untuk ya biasa aja sih itu kan untuk membangun membangun Iya yeah, kan, kadang-kadang walaupun uh, netizen maha benar ya sudahlah yeah. terima aja gitu ya. Karena <tuh> kita uh, berikan juga pelayanan nomor satu. Iya yeah, pelayanan. Hmm, Kebersihan. Kalo, yes. Kalau produk kita enak, kalaupun kalau misalnya kita jualnya jutek, kayaknya yeah, benar sih. Orang enggak ya kak. Iya. Yeah. <tuh> masih banyak tuh toko <tuh> lain. Toko <tuh> 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 sebelah ya <bener>. banyak <tuh> Oke. Okay, dari tadi kita udah ngomong tentang bikambonan lapis legit dari bika kasa dan cap enditsnya. Nggak lengkap kayaknya kalau aku belum testing foodnya gitu ya, dan buat kalian yang belum pernah nyobain, uh, at least penasaran gitu ya, kalian bisa datang ke uh, atau order ke mana kak, ke Instagramnya. Instagramnya di angkas angkas dot, di eh, ya. underscore angkasa, ya, atau bener. chop and beats nya di chops underscore and underscore beats atau yes. di kalau mau ke lokasinya di mana kak, jalan-jalan, langkat nomor 40. Oke, okay. DM aja ya, cari Instagramnya ya, atau di Maps juga ada ya kak kalau Enak. orang nggak tahu ya iya, ketik iya. apa nih kak Bika Ambon Angkasa Bika Ambon cok? Angkasa Bika Ambon Angkasa Nah sekarang zaman udah canggih ya <laughs> nemuin alamat nggak susah susah lagi Oke Tribuners sambil aku mempersiapkan uh, Bika Ambonnya kalian nikmati dulu video menarik lagi dari Bika Ambon Angkasa Happy Watching nah tribuners karena aku mau testing food jadi aku lepas face shield ya <laughs> ya fair lah ya nah tadi sudah dipotong-potong ini ee, bika ambon pandan ya kak ya, ya bika ambon pandan waduh lihat tuh e, apa ya mungkin yang yang bikin lucu ya aku bilangnya dari bika ambon ini apa ya tekstur bolong-bolongnya bolong -bolong bolong ya. lucu <laughs> rasanya ya wah wow, lembut sekali ini aku pegang aku makan aku cuci tangan dan aku coba ini ya bismillahirrahmanirrahim Hmm. Waduh, tribuners enak nih tribuners kayaknya nggak berhenti makan. Aku coba sekali lagi lah ya, tanggung. Hmm, hmm. Pandannya asli ya kak? Asli. Di di embung eh, gak dari esen atau apa gitu ya? Asli. Enak bikamonya lembut kali. Gurih juga, hmm, kenyalnya, hmm, kenyalnya oke okay lah ya, oke okay, aku pikir okay. rasanya enak pandanan juga, terasa kata kata ya memang yang sudah asli, tidak pakai esen gitu ya, rasanya juga gurih, enak manis waduh, pokoknya cocok lah buat kalian, Lagi nonton drakor mungkin atau ngapain ngemil-ngemil ya kan, terus aku mau cobain apa lagi ya, dari chop and Beat sekali ya Kak Tia ya, yeah. aku cobain yang uh, burger, eh mana burgernya, ini kali Kak ya nah, kita intip-intip dulu nggak apa-apa iya yeah. ah itu burger ah banyak nih burger nih <laughs> oke okay. tapi yang dari chop N B ini yang seller apa kak uh, burger pau burger burger paunya ya om oh, yeah. kan spesialnya itu di burger paunya ya oke okay, tribuners karena agak besar aku tempatkan di piring aja ya biar nggak nanti jatuh pas lagi mau dimakan gini gimana kak oke dibantu nih sama yang ahlinya oh iya tinggal diangkat padahal ya <laughs> Wow, wah ini dia tadi ya kak. Entar aku tunjukin iya. ke tribuners ya kak. Ini tadi rotinya bukan roti biasa. Waduh, kayak lagu ya. Tapi roti pau, ya? Ya benar ya kak. Ya, bener. Roti pau. kayak di atau dia ini ya kak? Chops. Chops, eh sorry, ya benar. And Chops and bits. Waduh, lembut nih. Bener-bener kayak pau ya kak. Memang roti Memang pau ini ya. Oke, dari isiannya kita lihat dulu ya. Wah, full cool nih, Kak. Ini tadi yang uh, harganya berapa, Kak, untuk ini? 18.000. 18.000. Iya. Aku makan cantik aja ya, Tribuners ya. Mulut aku kecil. <laughs> Oke, aku makan cantik aja. Aku lihat ada isiannya, biar biasa selada, telur juga. Ada apa lagi nih daging. di bawahnya, Kak? Daging. Dagingnya juga diolah sendiri ya, Kak? Olah sendiri daging ayam. Wah, pokoknya kalau sebenarnya olahan sendiri juga kayak uh, apa ya Makanan rumahan ya, kak aman nih pasti terjamin nih. Waduh, terbersihannya juga aman. Kebersihannya juga aman ya. Iya. Pekerjaan semua pakai ini kak. E, apa namanya? Menggunakan sarung tangan. Menggunakan sarung tangan ya, biar iya. kebersihannya terjaga ya. Kalau minta tambah saus boleh nggak kak? Boleh. <laughs> Banyak banget permintaannya ini hostnya <laughs> Oke, ini ya. Sorry ya tribuners, aku mau makan cantik. Gak apa-apa ya. Ya, ini dia. Isiannya telur, e, bawang bombay ya. Kak? Ada ya uh, selada aja oh, selada sausnya mayones uh, dan ya yeah, mayones juga ini. kita olah sendiri ada campuran oh mayonesnya uh, istilahnya racikan sendiri uh, mayonesnya kan udah sudah beli ada, ha, sudah ada, ada kita racik, rac lagi. Ada racik lagi wow ternyata semua isiannya emang resep rahasia ya dari yeah. cap ini ya Aku cobain lagi bismillahirrahmanirrahim yang spesial enak banget yang spesial rotinya ya kak iya benar bener-bener ya kalau roti pau itu kan kita taunya kayak ada isian kacang. selai kacang. Ah, iya Hai. selai ada isian kacang kacang hijau roti iya. coklat ini buat burger waduh unik dan menarik ini pokoknya kalian harus coba nih tribuners nih pantengin ke instagramnya chops underscore and underscore bites atau sama juga ke Bika ambon angkasa instagramnya di underscore angkasa waduh kak habis ini kita harus tutup acara ini biar aku bisa cobain semuanya <laughs> buat kalian yang penasaran bisa langsung ya cek instagramnya ya atau kalian bisa cek ke uh, ojek online ada itu pasti semua oke okay. uh, tribunal seperti kata-kata tadi ya tipsnya untuk memulai usaha itu jangan jangan menyerah sama kayak Jack Ma bilang gitu ya kita untuk memulai usaha itu jangan pernah menyerah karena ketekunan dan inovasi juga itu adalah kuncinya benar ya kak hmm. bener usaha keluarga itu tadi kalau nggak tekun bisa hancur, Pancar, gitu. hancur dan inovasi juga nih ya kayak mau bikin varian baru ya, Kak varian ya? baru sesuai permintaan e, pasar, pasar gitu ya kayak iya. ya, biar diterima. Oke okay, terima kasih Tribunus sudah menyaksikan acara ini semoga menjadi referensi buat kalian dimana sih nyari bika ambon dan lapis legit yang enak banget cuma di bika ambon angkasa dan street foodnya juga banyak pilihannya ada di chops underscore and underscore beats ya. Oke Katia, terima kasih atas waktunya sudah ada di Tribun Medan. Semoga usahanya semakin berkembang. Amin. Amin. Oke, kita sampai di era acara saya Yuta Nasution bersama Tia Erlianti dari Bika Ambon Angkasa. Dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.